Nomor 48. Pada soal nomor 48 ini, kalian akan melengkapi puisi rumpang dengan lari bermajas. Tahu majas? Majas adalah kata yang tidak sebenarnya, tidak bermakna sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat puisinya. Situ Gintung, kala itu riak air bergemuruh. Berarti yang bergemuruh apa? Riak air. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. A. Kalau riak air mengalir deras, itu bermakna sebenarnya atau tidak? Makna sebenarnya, berarti tidak ada majas. A salah. A salah. Oke, B. Riak air mengusik kesunyian malam. Bisakah mengusik seperti manusia? Oh, tidak bisa. Berarti itu ada majas. Kita simpan dulu pilihan jawaban B. C. Riak air lewati aliran sungai malam itu bermakna sebenarnya? Iya, bermakna sebenarnya, berarti salah C. Yang D, riak air mengalir tenang di tengah malam. Riak air mengalir itu bermakna sebenarnya, berarti D salah. Berarti mana pilihan jawabannya? B.